Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel vlog amatiran saya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu diberikan kesehatan. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini insya Allah kita mau trekking atau mendaki ya ke Puncak Salak 12 sama Bang Tangkil. Biasa nih kita lewat Kampung Calobak. Menurut informasinya sih kita akan melewati 3 patilasan. Nah, dari situ, dari patilasan itu kurang lebih jaraknya 1 jam lagi menuju Puncak 12-nya Gunung Salak. Menurut informasi ketinggiannya kira-kira 1500-an. Dan kebetulan saya baru pertama kali mau menapaki ke sana, mau menapaki las. Yuk ikutin terus ya teman-teman. Lutung. Hah? Lutung. Mana lutung? Benar loh. Lutung siap. Hah? Lutung. Monyet berarti bukan lutung. Lutung mana? Oke. Sobat baik. Kita sudah sampai lagi di pit ke patilasan kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua. Batu patilasan yang tolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu di mari. Karena treknya cukup lumayan nanjak. Pak, lancarnya. Meledaknya di handap, terlepas gini dia, saya ngelem. Jadi kalau ini langsung yang cari mah, jadi selemnya kenapa? Oh benar. Lepas dia. Kita sudah berjalan kurang lebih 1,5 km dengan kontur tanah yang agak blok dan medan yang landai. Kurang lebih seperti itu treknya ya teman-teman. Dan kita mau istirahat dulu sebentar, di depan ada bangku yang sengaja dibuat untuk para peziarah. Karena dari situs patilasan 2 ke 3 itu cukup lumayan jaraknya dan nanjak. Dan sekarang jam 10 pagi teman-teman ya. 10 pagi. Setengah 11 nih teman-teman. Kita baru sampai di batu situs dan berundak Calobak yang raksa bumi. Oke teman-teman, kita lanjut ya.
sekarang jam 12 lewat 20. Kita lanjutkan petualangannya. Oh iya nya, situs Batu Tapak tanya. Iya. Bener. Telapak kaki. Ya, lanjut. Ya. Anjak, woi. Enggak, woi. Aduh, baru segini temen-temen ya. Anjak terus nih, kayaknya nih. Woi, kita belum berdoa sih ya. Lupa. Hah? Cuma udah. Udah dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita melanjutkan perjalanan memasuki hutan lebih dalam, mari kita minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak ada kendala dan kita sampai ke puncak 12. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Puncak 12. Yes. Makin rapet teman-teman jalurnya. Tapi ini masih jelas ya single track. Sarang laba-laba. Ada spesies kupu-kupu ini di sini dua. Disambut kita tuh sama kupu-kupu. Berarti kita disambut. Tandaran apa kita guys? Tandaran. Tanya. Siapa orang? Nyawa itu puncaknya. Pokoknya pemandangan. Hah? Plakat sama bendera. Kalau kata teman saya mah yang udah pernah dari Patilasan yang terakhir tadi 1 jam estimasi perjalanannya. Dan sekarang baru jam 12 lewat 35. Masih nanjak terus. Makin tinggi guys. Mantap jalurnya. Lanjut. Coba deh kalian yang di depan ya. Ya, kalian tunjuk jalan, oke?
buah nih. Canar. Apa ini? Asum. Hah? Canar. Canar. Asum gak segera ya? Ayo. Gitu. Ini siapa ini? Asum. Kayak anggur ya? Asum. Segar. Buat asum. Ya lanjut. Ayo sok. Atuh lanjut. Burung burung ya kosong. Mana? Ya. Ini. Kalau sebelah kiri tuh CTS. Langsung ke mantri. Nah, kalau di kanan kampung Calobak sama Pure. Jalur Puri, jalur Tek Aji Sata. Udah batuk, gede banget. Notan. Dalam tuh cuy. Kita mulai di atas punggungan. Tuh. Di kiri juga udah ada gitu. Tuh. Ngembun kameranya, woi. Woi. Wah, itu plakat bukan, Jat? Tuh. Apaan tuh? Hah? Bukan ya batu ya? Iya, ngeri. Hah? Tunduk. Peralon coy. Sepertinya ini. Apaan puncak 12? Coba ada jalan lagi gak? Hah? Baru setengah jam. Hah? Baru setengah jam. Duh. Udah terpal cuy. Ayo cuy, jangan lagi cuy. Duh. Sarang semut jumbo. Gede banget cuy. Apaan bang? Emang enggak luak bukannya? Si Kinon ya? Wow, guys. Ujung wahangan ya? Ujungnya sungai. Yang benar kamu. Masih wahangan ya?
sepertinya pemandangan nih sebelah kanan ya, kotak-kotak-kotak. Wah, masya Allah. Oh shikir, subhanallah, kota cuy, kelihatan cuy. Wah, sarang semut cuy. Kita abadiin pakai handphone. Masih ke atas tuh. Ini bang, lanjut bang, tuh baru mau 3 kilo, 2 kilo, 0,6. Ini berapa? Terdengar jelas suara kendaraan, kendaraan yang lalu-lalang. Kantong kering tuh. Lanjut, lanjut. Wah, teman-teman. Sini ada dua jalur nih. Watch. Apaan tuh? Kiri dan kanan nih, teman-teman. Kita kanan aja ya. Soalnya kalau ke sono beda punggungan lagi. Tuh di atas kita ada apa itu? Wow. Wah, wah, wah. Macaca. Wah, berisik tuh. Wah. Wah, numpang. Primata doang, woi. Kayaknya dia tahu kita mau datang. Bener nggak ya kita sini ya? Bener dong. Ayo gas ya. Tuh bunga apa tuh? Jat mawar ya? Bunga merah. Merah. Hai, gila, geblek, lihat. Nanjak. Ya, warnanya merah. Pada berantem. Monyetnya pada berantem. Udah makin tinggi nih bang. Hah? Udah terjal ini. Tuh gila. Di kamera mah gak kelihatan cuk. Coba jat. Buktikan jat ketinggiannya jat. Gua aja nenggak tuh. Anjir, 50 derajat ini mah. Waduh. Tuh. Bener. Woi, udah kelihatan pemandangan guys sebelah kanan.
Suhur yuk. Iya. Yeah. Black. Tinggi banget sih. Puncak. Hah? Apaan itu? Mana? Pacet juga. Pacet. Yo, ih, pacet. Hah? Pacet. Mana pacetnya? Oh, pacet nulis U. Hilang ya pacetnya ya. Tinggal urut ternyata. Makanya ke gunung harus pakai sepatu. Ih, masuk hut tuh. Gua kasihin. Buka power. Bang, lanjut bang. Fuck man. Fuck man. Jangan jauh rajib tuh. Hah? Mak? Jauh rajib tuh. Cik mainnya terus weh, nanjak. Cik mainnya jalurnya satapak. Survei buat camping ya. Oke. Terbuka nih. Hah? Terbuka. Ini depan nih, ada apa nih? Pakis ya, bang? Udah mulai banyak tanaman pakis. Duh. Ini pakis nih. Oke, ada jejak manusia di sini. Ini ada cangkang kopi. Ada plastik. Oke. Wow. Ada ilat bulunya. Aduh. Berarti. Wah, ini juga ada dua jalur ya, bang. Sana sama sini, bang. Mana, bang? Entah, kita makin jauh nih. Yoi, bang. Kita belum foto-foto bang. Ayo. Nanti kalau ada puncak.
Boleh? Ayo. Atas satu ya. Kanan ya, selusur jalur kanan. Gitu itu. Kanan sih. Ya. Ayo, Bu. Gas. Tapi ini agak nutup, Bang. Coba, Bang, bentar, Bang. Makin rapet deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga teman-teman, habis banget. Gosh. Rapet. Treknya rapet, eh. Anjir, habis jalannya, woi. Hah? Oh, bener itu tuh. Tunggu, teman-teman. Ada suara. Ya, pertanda lah. Soalnya jalurnya tuh nggak jelas. Rapet. Kita balik kanan, guys. Kita cari spot masuk nih lah. Ya, masuk nih aja lah. Kita memutuskan kembali ke pertigaan yang tadi, guys. Kembali ke depan tuh. Cet. Bener gede. Kok namanya? Ih, sama hand sanitizer. Tidur. Cet, ini aku dengge. Oh, tad. Ih, dua, ih. Mana? Tengges. Mana? Oke teman-teman, kita balik kanan, balik lagi ke pertigaan ini nih. Soalnya tadi jalurnya kurang safety. Setelah kita tadi dari sana, ternyata kita dipukul mundur karena jalurnya yang tidak jelas. Makin ketutup, ya sudah kita balik lagi di pertigaan yang ini nih. Kita sudah berjalan 3,3 km. Sekiranya tidak memungkinkan, kita balik lagi aja. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju puncak 12. Sekarang jam 2:19. Kita ambil jalur ke kiri. Dan ternyata ini ketutup juga nih jalurnya.
curiga, aing mah curiga. Wah, kota kelihatan banget. Tapi enggak, agak caang nih mah tuh. Jelas single track. Tuh. Wah, begini ya. Kecucuk, wey. Ini iya enggak itu karena? Pukul balik. Anu tadi mah ke kiri bunyi. Sudah, kita putar arah lagi. Kita ke bawah ya, teman-teman. Jalurnya gini ya. Soalnya tadi juga di bawah ada jalur yang ke kiri. Mumpung masih siang. Sekarang jam 2:20. Ini nyawut. Hah? Begonia. Mana nyawut tuh puncak salak 12 terdapat di kampung Calobak. Mana nyawut tuh jalurnya. Urang macam nyawut. Makanya iya urang kerenangan jalur. Jengkap puncak 12. Salak 12. Mana nyawut tuh. Nanti. Seru lah orang gimana kena orang tanya. Oh hayu orang tadi tuh. Balik lagi. Balik lagi. Ini jalur turunan. Dalam boy. Ya ini. Ya ya. Oke ya, kita coba ya jalur sini ya. Sono punan berundak nih. Jadi kita ke sono ke kanan. Kita coba ke kiri. Mana nyaho tuh? Mana nyaho? Orang berenya hua tuh. Situsna iya. Hah? Iya situsna. Oh, teman-teman. Ternyata ini tuh situsnya di sini. Berarti kita udah melewati. Lewat jauh, guys. Salat 12. Terus teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, situs. Ini tuh, kelihatan seperti makom. Petilasan ya. Ya, kita jangan buru-buru di sini. Karena kita mau ke puncak 12. Mana ada jalur enggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada jalur. Ya ampun, berarti yang iya benar-benar. Berarti tadi yang pemandangan, Bro. Mm-hmm. Oh, yang pemandangan itu. Berarti masih dekat ya, puncak 12. Ya, yo eh. Kita lewat jauh. Soalnya ini udah nggak ada jalur lagi. Mana nyawa tuh? Tidak ada jalur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuh, dijagain tuh. Karena tempat ini jarang sekali dikunjungi. Jadi banyak lumut. Kita urus di sini teman-teman. Petilasannya. Ini enggak ada bendera sih. Harusnya gak kita bikin bendera nih. Itu ada kaleng. Yo ajak Angga dulu, weh. Yo Angga ajak, tangkil. Yo Angga. Ajak Bang Wih. Yes. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa puncak 12 itu yang tadi itu yang ada pemandangan sama ujungnya yang tadi. Soalnya sudah tidak ada jalur lagi teman-teman ke atas. Saya belum bisa ke sana karena posisi kita sudah sore. Jadi kita mending cari aman. Ya,
Soalnya kita tadi berangkatnya jam 10. Jam 9 dari rumah. Kalau mau eksplor lagi ke sana nanti dah. Ya, kita eksplor lagi. Masih banyak gunung-gunung. Pokoknya kita nggak akan bosen eksplor gunung tercinta ini. Ah, ini lempengan Anda, Gunung Salak. Karena di sini begitu banyak menyimpan cerita-cerita. Selain cerita horornya, sejarahnya. Pokoknya indah banget lah kalau ini. Istimewa teman-teman ya. Komplit. Kita jalan pulang. Woi, geblek. Oke, teman-teman. Ternyata setelah kita telusuri dan di sini ada dua pemandangan. Yang pertama tadi di atas sana dan yang kedua ini di sini. Ini posisi kita turun. Kalau kita posisi naik, ini yang pertama nih pemandangannya nih. Jadi terjawab sudah rasa penasaran kita ya. Penasaran kami, saya Angga dan Bang Tangkil. Seperti apa puncak 12 ya, kondisinya seperti ini. Kalau misalkan salah ya, coba komen di kolom komentar ya. Kalau udah pernah ada yang kesini, coba di komen ya. Ini kita lihat dari kamera belakang. Wish. Kalau dari mata kita kelihatan banget sih kotanya. Tapi kalau dari mata kamera kurang jelas. Seperti ini teman-teman ya. Mungkin segini saja kesimpulan kami menapaki puncak Salak. Terima kasih sudah ngikutin sejauh ini petualangan kita sama Bang Tangkil. See you. Kita lanjut lagi nanti. Kita lanjut lagi nanti. Buat kalian yang belum subscribe atau yang belum mengikuti channel ini, silahkan subscribe dan like dan bagikan sebanyak-banyaknya. Kita undur diri. Salam lestari teman-teman. Salam nanjak, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.